Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube aku, Era Dewi, Kak ya. Hari ini aku mau jemreng edisi murce. Mohon maaf Kak ya, nggak bisa sering-sering bikin videonya karena kebetulan bulan ini saya banyak ada acara. Oke Kak, bagi yang belum subscribe, mohon di-subscribe Kak ya, biar ada notifikasi kalau ada video baru. Terus jangan lupa di like Kak ya sebelum nonton. Bagi yang baru pertama nonton, kita pengiriman dari Denpasar. Cara pemesanan kakak foto tas yang kakak mau ya, baru dikirim ke nomor admin yang ada di judul ini ya. Langsung aja Kak, ini pertama aku punya brand dari McLean. Brand dari McLean ya. Ini minus berbayang dikit, tapi kalau dipakai nggak kelihatan kok Kak. Ini bekas ketekan sih kayaknya, jadi kayak agak berbayang gitu ya. Gitu. Nah, kalau dipakai mah nggak kelihatan Kak. Masih cantik ya Kak kuningnya. Selang-selangnya aman. McLean ini juga lumayan kok. Talinya pengganti, cuman dia masuk-masuk aja kayak dia karena modelnya kayak pin kapur. Kalau pin kapur itu kan biasa warna tas ininya sama talinya beda. Masuk-masuk aja ya kayak. Kebetulan saya nggak punya warnanya yang lain. Warna kuningnya nih. Dia ininya sama banget kayak pin kapur tuh ya. Bahannya ini kalau mau aku kasih 100.000 karena tali pengganti McLean. Bibir aman ya, ininya aman, cantik kok Kak, warna kuning ngecereng. Duh, masuk-masuk aja Kak ya, 100.000. terus ini aku punya nih cantik, ini harusnya edisi jonggol karena dia mix kulit ular asli ya. Ini Disney-nya nih, mix kulit ular asli Kak, sisiknya ya bersisik. Ini kulit ular asli. Terus ini kulit asli ya. Ini sama Kak ya. Ininya talinya ya. Ini juga kulit asli. Karena di sini kan kuning. Kalau yang kuning-kuning ini kulit ular asli ya. Kalau ini ngambilnya ke sini Kak talinya dia. Tuh. Ya. Cantik ya Disney-nya nih. Nilonnya masih kenceng, masih like new nih Kak. Ini juga ini kulit ular asli. Aku loh WA make up dari tadi nggak balas balas kiriman aku dah. Ini semua balas dari tadi, berapa orang kiriman aku ini. Ini brandnya kayak tuh cantik, ininya aja cantik loh Kak, cantik nih. Ini kulit asli ya, ininya emang kulit ular, emang aslinya dari sononya begini ya Kak ya. Ini kalau mau 230, anggap beli baru Kak, emang bersih banget ya. Cantik banget nih Kak. Talinya bawaan ya, bukan pengganti. Nih, itu sama ya. 230. Oh iya. Ini nanti kulas-kulasnya isi dah. Ya. Biar aku jemreng dah semua. Nanti aku besok ke kampung. Saya Senin ke kampung. Kampung. Orang nikah. Ini size-nya 30. 30 terus tingginya 31 ya, Dek. 230 ya. Udah situ. Ini sling nilon lagi nih, banyak nilon-nilon ya. Dari pagi aku ngurusin itu nggak dapat-dapat. Naik tukang make up ya. Sekarang baru semua bales. Sibuk ya. Oh ya. Bahan nilon, banyak ruang. Banyak kali ruangannya Kak. Ini yang belum makan, makan dulu. Kikis-kikis pemakaian ya, yang ngelotek belum ada Kak. Tuh ya. Belum ngelotek ya. Ini cakep nih. Banyak kali ruangannya. Ruangannya banyak. Dia no brand ya. Ih, banyak kali ruangannya. 1, 2, 80.000 nih. 3, 4, 5, 6, 7. Banyak uang ya, 80.000. 80.000. HW pemakaiannya. Size-nya 24. 24 ke 23. Enggak nyampe 23, 22 lah ya. 80 ya, Kak ya. Ini masih nih sling HP-nya, Kak. Warna putihnya bersih lah bisa dibilang ya Kak, untuk ukuran second ya. Sling HP ini kecil ya. Ini kalau mau 50.000 aja.
Minusnya peter aja karena sering ketekuk ini kak ya. Ini karena sering ketekuk, tapi dia nggak patah ya ini ya. Peternya aja nggak patah ya kak ya. Kalau minus di sini patah baru ya nggak bisa dipakai kak. Tuh ya sling HP. Dompet kecil muat 50.000 aja. Ini aku ngesel yang lama-lama nih kak. Ini yang jeans tote jeans nih ya. Ini aku sel ya. Ini brandnya dari Laneige. Laneige nih kak. Ini brand kosmetik mahal loh nih kak. Dari harga berapa sih nih? Ini kalau mau aku kasih 35.000 aja nih. Cakep loh ini. Masih cakep ya, di tengahnya pakai cetekan. Warna jeansnya masih bagus ya. Minus ini ujungnya aja dikit nih. Udah 30.000 aja nggak apa-apa. Habisin ya. 30.000, size-nya 27. 27 ke 25 ya. 30.000 aja kak ya, minus ininya dikit. Ini kayak kikis warna gitu ya, ini aja dikit kak. Tapi emang nggak kelihatan kalau dipakai ya. Karena melengkung nih. 30.000, ini Les Posak. Les Posaknya masih bersih ya. Tuh, cakep. Masih bersih warnanya ya. Ini cantik nih, Kak. Masih like-like ya. Ini karena isiannya dikit. Sipernya pelangi semua. Banyak uang ya, Kak ya. Tuh, ini bisa dibesar-kecilkan. Masih aman, masih bersih banget ya. Anggap beli baru nih, Kak. Bersih kali. Les Posak. Made in USA loh nih, Kak. Made in USA ya, Kak ya. Bukan ala-ala. Cakep nih, Kak. Ini mana punya ya? Tarikan zipper. Oh, tarikan zippernya ini kasih nanti ya. Gimana sih ini? Oh, ini ganti yang ini nanti. Les Posak ya, yang ini. Ini udah dicetek loh. Tarikan zipper aja pengganti nih, Kak. Ini apa brandnya? Bana-bana. Ganti nanti nih ya. Les Posak. Tarikan zipper ada pengganti ya kak ya, tuh beda-beda semua tarikan zipper. Cuman kondisinya masih bagus banget nih. Masih like-like ya. Tuh cakep ya. Ini kalau mau aku kasih 100.000 nih. Biasanya kan aku jual 130, 140 nih kondisi like new. Cuman tarikan zipper aja kak ya. 100.000 aku kasih kak. Size-nya kurang lebih 29 ya. 29 ke 26. Masih cakep ya kak ya. Nih tarikan zippernya beda-beda ya. Tapi cakep lah. 100.000 ya kak ya. Masih like new nih kak. 100.000. Ini ulas nih. Ini tali lebar cakep nih. Ini bisa di ini ya kak ya. Bisa di solder. Tinggal digeser aja nih kak. Oh ya, bisa di sling, bisa di solder. Size-nya lumayan kecil ya, nggak besar. Kondisinya masih oke. Ini nih kak, bahan-bahan awet nih ya. Nggak cepet ngelotek. Size-nya kurang lebih 20. Tingginya 25 ya. Size cantik ya. Nah, bawah udah keluar tujuh. Ini kalau mau 70.000 aja. Nanti ambilin koran bang. Yang kulas-kulas di sini. 70.000. Cakep ini kak ya. Ini ada bekal aneh nih. Yang di luar. Yang di luar. Nih, ini tempat bekal ya. Ini karena diisi koran jadi aneh gini ya. Mana cara makainya nih? Ambilin indek itu. Karung ya disana.
ini ya, resletingnya nih udah jelek. Bukan jelek, apa namanya? Minus. Kayak dibilang karatan tapi dia bintik-bintik gitu, Kak. Apa aslinya gini ya tuh? Bintik-bintik gitu ya. Harusnya kan hitam kayak gini. Ini Kak, yang mau ya, Kak. Ini nggak tahu di tempat apa ya. Dia aneh sekali. Kalau ini tempat bekal ini di depannya. Bawa belakang ini, Kak, tempat apa nggak tahu nih. Kenapa aku jualnya? Brandnya Rino loh. Ada kakinya belakang, bawahnya. Bekal apa ini ya? Bisa dipanjangin nih, Kak, tali panjangnya ya. Ini kalau mau aku kasih 25 lah ya. Tahu nih tempat apaan, Kak. Tuh. Mana, Kak, ya? 25.000 ya, Kak, ya. Ini tuh, tolong tuh. Dilem bisa tiket 25.000. Apa lagi yang aneh-aneh ya? Ini burung hantu nih. Ini toce ya. Udah lama banget gak dapat burung hantu. Burung hantu bersiper ya. Guys, ya tempat ini kuncinya nih, burung hantu. Bersiper, pemakan biasa ya. Ini kalau mau aku kasih 40.000, ini talinya bagus ya, kayak bukan tali yang jelek ya, talinya bagus loh. 40.000 aja ya burung hantunya. 40.000 aja, murah banget ya. Biasanya 70 loh nih. Masih bagus ya, Kak ya. Cuman minus kotor aja nih, kotor dikit pemakan lah. Size-nya 28. 28 ke 31. Aman ya sudutnya, Kak ya. Pemakaian kotor-kotor dikit tuh. Masih bagus kok, Kak, ini, Kak. Tenang aja walaupun harga 40.000 tapi masih layak banget dipakai ya. 40.000 saja. Nih semua aku sel-sel nih, Kak, yang belum laku-laku. Yang udah pernah aku jembreng yang belum laku aku sel ya. Ini tas batik nih. Cakep nih ya. Kalau dipakai mau bagus-bagus aja ya. Ini karena kembung banyak isian ya. Bersiper ya. Biar habis semua nih, Kak ya. Bantu ngabisin ya, Kak ya. Ini harga dari 50, kalau mau aku kasih 40 juga ya tuh. 40.000 aja. Lumayan lah, Kak ya. Tolong digerinda gitu ya. Sudut aman ya. Sudutnya masih bagus. Tempelin aja tuh. Ini size-nya kurang lebih 30. 30 ke 25 ya. Tali bisa di-adjust aja. Cakep kok, Kak, nih. Untuk harga 40.000 nih sangat worth it ya. Ini sling anak ya, sling dewasa. Ini emang nggak usah diikat pun udah pendek nih talinya, Kak. Kalau untuk anak-anak mungkin diikat lah ya. Kalau untuk kita mah pas tuh. Ini nih tempelan semua, pin-pin gitu ya. Warnanya kayak lilak gitu ya, kondisi aman. Nih, yang satu ini pinnya lepas. Tapi ini kan ini ya, nggak robek dia ya, karena dia ada bautnya. Semua berbaut ini, cakep loh ini. Semua berbaut gini loh, Kak. Ini harga 50.000. Bersiper. Nih, harusnya pinnya ini, Kak. Nih. Kalau kakak mau, kakak lem ya. Cakep kan? Kakak lem aja kalau kakak mau pasang gini. Ini dari harga 50 udah pernah aku jempreng belum nih? Hah? 40.000 ya. Kalau udah pernah dikat jempreng admin. 40.000 aja tuh. 40.000 aja. Triate nih. Ini tas-tas jadul ya. Tas-tas zaman dulu ini. Brandnya dari Passion. Triate. Passion. Triate gitu ya. Ini kulitnya juga kulit-kulit jaket gitu ya. Ini awet loh, Kak, kulitnya nih, Kak. Belum kulit asli tapi udah bagus ya. Bahannya udah bagus walaupun belum kulit asli.
semua udah emboss ya, triarte gitu. Triarte. Ini lemnya aja lepas, ini bantu lem ya. Ini puringnya kak, nanti aku bantu ngelem ya di sebelah sini ya, lepas gitu. Nanti aku bantu lem. 50 ribu aja lah, gak usah mahal-mahal. Ngabisin aja, aku cakep loh ini kak, bahannya bagus. Gara-gara puringnya itu aja ya. Tapi aku nanti bantu ngelem ya kak ya. Lepas ini aja, gak ada yang robek ya kak ya. Tenang aja kak. Ini lem-lemannya lepas di sini. Ya. 50 ribu aja kak ya. Ngabisin nih kak, ngabisin. Size-nya 28. 28 ke 21 ya. Mau 50. 18 meter enggak ya? Lama. Ini cakep nih. Ini yang minus nih. Cakep loh ini. Ala Bottega. 20 aja ya. Ini agak 25. Aku kasih 20 aja nih. Tiap warna kak. Padahal masih like new ya. Dalamnya masih baru kak. Yang ini tiap warna ya. 20 ribu aja kak. Padahal cakep kali. Model serut lagi ya. Masih aman semua. Gak ada yang lotek ya kak ya. Ini aku jamin gak ada yang lotek. Cuman tiap warna. 20 aja. 20 ribu secantik itu kak. Gara-gara minus itu aja. Ini nah ada gantungannya deh. Ganti aja nih, itu yang bikin jelek. Ini ya, tas mingat nih. Bisa masuk koper loh kak, walaupun gini. Cuman bahannya emang gak terlalu tebel ya. Bahannya kurang tebel, tapi harganya murah ya. Puring bersih. EXR loh ini kak tuh. Ternyata dia EXR. Ya. Ternyata dia EXR. Oh iya di EXR. EXR ya. Minus ditarikan ini aja. Kamu ganti aja deh ya. 70.000 nih gak aku ganti harganya ya. Cuma nanti ininya aku ganti nih. Semua aku ganti aku samain ya. Kasih pita gitu deh. EXR loh nih kak. Cakep loh kak. EXR nih barunya mahal ya kak ya. Masih aman ya, warnanya pun cantik, puringnya juga tebal ini kak. Aman, 70.000. Ganti tadi sekarang, potong-potong ganti yang bagus. Amaran, amaran. Ini ala Kipling ya, tas mingat mini. Talinya bawaan ya. Talinya udah bawaan, HW-nya aja kurang celing. Tapi ini kalau kakak bersihin, bisa lah kayaknya nih ya. Dia agak apa namanya tuh agak butak. Ininya pun aman. Biasanya kalau kipling sininya kan pecah. Kalau pecah tuh gampang nggak, tinggal kakak buka aja. Nanti dia ini aslinya keluar. Ini epo piring. Puringnya aman. Piringnya. Ini harganya juga 70, udah murah banget nih. Ambil nih kak, bagus nih. 70.000 ya, cakep loh kak. Kayak kipling ya. Aman kak, kalau masalah body aman. Warna masih pekat. Bodinya aman, warna masih pekat ya kak ya. Ini quarter pattern, nanti dibersihkan bisa nih kak. Ini karena belum dibersihkan aja ya tuh. Tuh kan hilang dia ya. Dilapin tisu nanti hilang. Belum lapin tisu. Ya, ketempelan ya, Kak, biar bukan rusak. 70.000 ini aja dikit tuh. Nih, bekas ketempelan. Ini, Kak, aku punya tas. Bagus, cuma minus. Kasih murah lah nih. Ini brandnya dari Morgan loh, aduh. Ini Morgan, tapi bahannya jelek ya. Dia taiga, tapi taiganya yang jelek. Nah ini kena apa ini?
kena cat enggak? Itu dilap ya, Pak ya. Coba. Oh, kikis coba. Kikis. Kikis. Coba diitin. Kikis nih, Mbak. Ntar kita itu soalnya baru dia dicek dulu itu. Ini bagus loh nih, Kak. Ini ya kulit asli. Handle-nya nih kulit asli ya. Oh, cakep. Handle-nya kulit asli. Dapat yang sama deh. Di ruang utama juga deh. Mic Mac lock medium lagi apa keren ini? Nih brandnya Kak ya, keren loh ini Kak. Bisa dibolak balik sih kayaknya nih ya. Ntar loh. Oh kalau dibolak balik nih. Nih. Karena dia nggak ada jahitannya ini. Cuman nggak ada kancingnya aja nih Kak. Itu jadinya. Tas apa ini? Wah, cakep nih, minus kotor bisa dicuci ya, Kak ya. Ini bisa dicuci. Ini kotor ya, Kak ya tuh. Ketempelan apa nih mungkin enggak tahu ya. Kotor ya. Ini kalau mau aku kasih 50.000 aja. Kulit asli loh, Kak. Tuh, ini kulit talinya aja enggak dapat 50 nih, Kak. Ini kalau enggak laku mending talinya kamu ambil ya. Iya loh, kulit asli nih. Handle-nya. Iya. Bisa kamu taruh di tas channelnya itu. Ini channel ini kan gak ada talinya nih. Kamu tempelin sana. Kalau gak laku nih nanti kanibal ya. Lumayan talinya lebih mahal dari tasnya. Talinya lebih mahal dari tasnya ya Kak ya. 50.000 minus kotor ya Kak ya. Cuman kalau laku gak apa-apa. Size-nya 40. 40 ke 35. Karena kan sayang kalau di kanibal. 50.000 ya. Ini lagi nih, sebenarnya nih anak sultan ya, cuman gara-gara talinya nggak ada satu, lah cantik kali loh. Tempat cantelan talinya aja mantep banget nih Kak. Tapi minus ini Kak ya, minus kikis udah Kak. Karena dia kan ada lapisan plastiknya. Lapisan plastiknya itu yang udah minus, mana sih dia? Minus-minusnya. Ah, waduh, waduh, aja belas ini. Adalah beberapa ya, kayak dia. Lapisan plastiknya kayak gini-gini, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Tuh ya. Kelihatan ya, dikit-dikit ya, Kak, ya. Kalau dari jauh mah nggak kelihatan, Kak. Padahal ini brand mahal loh, Kak, Petunia. Tas Petunia ini brand mahal loh, Kak, ya. Ini dari harga 85 nih, aku kasih 60.000 aja. Habisin ini Kak, pokoknya aku biar habis. Padahal bahannya premium sekali loh Kak, puringnya aja Kak, bagus sekali. Puringnya aja bahannya tuh jangan ditanya, bagus banget. Tag-nya tuh udah kayak apa nih, banyak kali. Ini nyari tas anak sultan nih, bagus sekali loh. Kalau yang lama-lama aku sel Kak. Wih, banyak kali dapat ekstra kancing ya. Gimana lah pakai nanti bajuku kalau rusak kancing. Dapatnya kancing aja. Kita dapat kalung. Kok kita nggak pernah dapat emas deh. Ya? Eh dapat deh beneran. Baru bilang nggak pernah dapat mas, dapat anting. Satu aja. Satu aja. Wah, bagus loh. Pasti jatuh lagi satu. Okay. Bagus loh. Tuh nggak. Baru bilang nggak kok kita nggak pernah dapat. Eh dapat dua. Dua, oh kan, mas tuh nggak tahu. Nah, mudah-mudahan aja mas. Bagus loh. Nih Kak ya tuh, baru bilang kok kita nggak pernah dapat emas ya. Masuk normal ya. Nih tuh cakep ya. Ini kemarin kok nggak ada yang ngepick loh. Padahal udah pernah aku jembreng nih kan, nggak ketemu kan. Ini karena aku iseng aja buka. Oh mas, kayaknya ini ya bagus sekali loh. Dia di dalamnya ada lapisannya. Dalam ini.
Tuh, udah kayak penyanyi dangdut kan? Bagus. Ini tinggal pakai gaun aja nanti ntar malam mingguan tuh. Wow. Aduh, udah tua mah nggak cocok deh. Nora suka pakai nari. Nora kasih. 60.000 nih, untung aku dapat ini, aku nge-sell kan. Lumayan dari 85 ke 60.000. Iya, ya, padahal ngisi waktu ini ya. Saya udah kalian gak pernah ngeh, isinya apa aja gak pernah dilihat tasku. Buffalo, ini brand dari Buffalo ya. Ranselnya cakep nih kak. Ransel anak-anak sekolah bisa, ransel bapak-bapak bisa ya. Ransel kerja keren banget loh ini. Buffalo kondisinya masih oke. Minus-minus kotor sudut pemakaian wajar ya kak ya. Kakak cuci dikit udah glowing ini kak. Kok bisa nyangkut ya? Heran aku. Kamu kemana aja? Bertiga loh heran aku. Bisa nggak lihat ya ada anting. Banyak loh dapat dari dulu, tapi sebelah. Iya, nggak ada yang. Nggak ada yang dapat satu pasang. Ada tempat laptop ya kak, itu dalamnya bersih. Buffalo yang beruntung sih dapat kalung udah gede. Emas ya. Emas. Itu aku dari dulu gak pernah dapet. Ini dari harga 140-130. Udah pernah aku jembrah kan? Belum. Oh, belum pernah aku jembrah ya, rezeki yang dapet lah. 130. Itu bagus sekali loh itu. 26. Aku sedikit ini bikin videonya biar langsung aku upload soal. Ini aja clutch gasnya ini cakep loh kak. Walaupun ala-ala clutch gas jeans ya. Sudutnya kalau jeans biasa lagi nih dia kan. Ini sih cakep. Ini loh kamu pakai yang kulit di sini itu kan ada. Kan ada kulit lembaran sini kulit asli. Di sini tak taruh rasanya. Coba cari. Tuh pakai kan bagus kulit asli loh itu. Kasihan. Rasanya jelek pakai kulit asli nggak apa bonusnya nggak dapat. Ini harganya 70, aku kasih 60. Pokoknya semua aku sell. Tuh, 60.000 aja, cakep. Ini juga cakep nih. Ini tapi modelnya hobo aja tuh. Biasanya kan sling. Ini cakep loh dia di hobo. Cakep ya. Malah cakepan di hobo nih, karena kan dia modelnya panjang. Modelnya panjang. Aman ya, aman. Oh, brandnya Pinchy's Bean, pantesan bagus ya. Walaupun dia bahannya sama, tuh model tuh pengaruh loh. Pinchy's Bean ya. Pinchy's Bean, cakep. Minusnya kotor puring bawahnya. Tuh, kotor ya, pakai kancing cetek. Wih, cakep nih. Pinchy's Bean, aku kasih. Ih, sudutnya aman banget loh. Berapa aku kasih ya? Biasanya aku jual 150 loh. 120 ya kak ya, Pinchy's Bean-nya 120 aja. Eh cakep ya, wih cakep banget nih. Beneran muka aku gak cocok banget pakai anting gitu ya. Kayak orang Jawa. Kayak orang Jawa. Aneh muka aku. Size-nya 30 cakep loh nih kak, masih cakep kali loh. Tuh mulus ya. 30 ke 29 lah ya. 120 si Pinchy's cakep sekali ya. Udah dulu ya kak, nanti kita lanjut part kedua. Aku mau upload biar cepet ya.